5, 4, 3, 2, 1, 0. الحمد لله على نعمائه وآلائه الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para asatid, para sesepuh dan orang-orang tua yang saya hormati, hari ini untuk saya satu kebahagiaan tersendiri mendapat kehormatan untuk bisa berada di tengah-tengah acara Haul Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mengapa saya katakan satu kebahagiaan tersendiri? Saya jarang mendapat undangan untuk acara seperti pada siang hari ini. Sekaligus berarti acara ini menghidupkan dan mensyiarkan salah satu daripada syiarnya Allah, syiarnya agama Islam. Pada hari Sabtu kemarin, satu hari yang lalu, saya katakan bahwa di depan majelis saya, kalau kiswah Ka'bah dibangun dengan meminta biaya tidak kurang dari 50 miliar. Saat di mana saya berada di Irak di makam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, saya dapati makam beliau itu dikelilingi pula, tapi bukan dengan kiswah, dengan sebatas kelambu. Kalau Hajar Aswad dengan Ka'bahnya ditutup dengan kiswah yang biayanya begitu besar, saya kira kita sepakat bahwa Hajar Aswad itu tidak bisa memberikan arahan bimbingan kepada umat Islam seperti Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa dimuliakan itu Ka'bah? Kenapa sampai biaya 50 miliar hanya sebatas untuk menutup Ka'bah dengan kiswah? Apakah tidak pantas seorang yang telah bisa memberikan hidayahnya, bimbingannya kepada umat Islam dalam jumlah yang begitu besarnya untuk dimuliakan makamnya, bahkan dimuliakan seperti juga dimuliakannya tempat-tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat sangat pantas sekali. Karena itu di dalam Islam dikatakan bahwa wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Kalau kita memuliakan Ka'bah, Ka'bah sebatas diziarahi, disanjung, dimuliakan. Syekh Abdul Qadir Jailani telah mencetak manusia-manusia yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi berbunyi wa man wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka bahwa orang yang gugur di medan tempur itu atau dalam medan juang di jalan Allah, mereka itu mati.
Orang-orang tertentu mengartikan, memang mufassirin menafsirkan bahwa mereka yang gugur di medan tempur. Tapi dalam kenyataannya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani huwa hayyun fi qabri, hidup di dalam kuburnya. Kita baca itu manaqib dari sejak kita kecil, kita baca, kita dengar, dan itu bagian daripada wirid saya punya walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Kenyataannya sepeninggal beliau pun juga menandakan bahwa beliau adalah hidup di alam kuburnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj membuktikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad saat dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya jumpa dengan Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Tapi pada waktu Nabi kita Muhammad berada di Masjidil Aqsa, Nabi jumpa lagi dengan Nabi Musa, bahkan jumpa dengan para nabi-nabi yang lain. Perjumpaan antara makhluk hidup dengan para arwah dari manusia-manusia yang sudah meninggal dunia, yaitu para nabi-nabi dan rasul. Bagaimana mereka jalan padahal mereka sudah meninggal dunia? Pengarang kitab Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa inna alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah ala ahkamil asybah. Kehidupan arwah di alam barzakh itu ringan, berbeda dengan kehidupan arwah saat di mana roh itu masih di badan. Jadi ringan, kemana saja dia mau pergi, dia bisa pergi. Contohnya saudara-saudara, itu para nabi padahal sudah meninggal dunia. Tapi sebelum Nabi Muhammad ada di Masjidil Aqsa, masih dalam perjalanan, arwah mereka sudah lebih dulu masuk. Mengapa? Karena roh mereka, karena mereka sudah meninggal dunia, roh mereka menjadi ringan. Dari ringannya bisa lebih cepat dari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dengan kendaraan buruk. Sekadar contoh bahwa mereka itu hidup di alam barzakh mereka. Saya sekali waktu diundang oleh seorang dari Kalimantan Timur. Baru saja almarhum 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu daerah Kalimantan Timur ada nama Undar Andir atau Andir Andir itu namanya. Di sana ada Kiai Sofyan Zuhri namanya. Dia mengundang saya karena dia adalah salah satu pecinta daripada Sayyid Syekh Maulana Muhammad Samman. Tentu kita tahu kedudukan Syekh Samman di mata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengundang saya, ini almarhum Kiai Sofyan Zuhri, dia mengundang saya karena dia ingin mengadakan acara haul Syekh Samman. Begitu dia jumpa dengan saya, ada kesepakatan antara saya dengan dia untuk datang di satu hari. Sampai di sana dia menceritakan bahwa saya sebelum bikin acara ini, saya pernah dirawat di rumah sakit karena saya mengendap penyakit tumor ya di perut saya, di mana tumor itu besarnya seperti satu nampan daging lebih, yang besarnya seperti nampan. Setiap kali saya diminta untuk dioperasi di rumah sakit, saya tidak, saya menolak karena ini orang sufi sekali ya, dia tidak pernah mau berhubungan dengan hal-hal yang ya, kebanyakan orang lakukan lah. Tapi manakala dia sedang dalam keadaan sakit parah dan tidak sadarkan diri, saat itu diambil kesempatan oleh putra-putrinya untuk dimasukkan ke rumah sakit. Masuklah dia dalam ruangan darurat. Apa yang terjadi di malam hari di mana esok harinya harus dioperasi? Ruangan tunggu sudah penuh dengan darah. Di malam hari
penjaga-penjaga dari pihak keluarga terbangun, mereka melihat sudah kedapatan darah berceceran di sekitar ruangan tempat dirawatnya ini kiai. Terjadi keributan, kegaduhan, yang menangis-menangis karena apa? Karena darah sudah begitu banyaknya. Dokter pun datang meriksa. Apa kata dokter? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kalau keadaan darah sebegini banyaknya bahwa ini kiai belum dioperasi. Dokter yang akan menangani operasi kiai menyatakan ini pasti sudah ada yang operasi. Nah, dokter ragu. Hasil ronsen yang menyatakan dia harus dioperasi sudah di tangan. Tapi dengan kejadian ini, peristiwa ini, jadi ragu. Harus dironsen kembali. Ternyata hasil ronsenan menunjukkan bahwa memang sudah dioperasi itu penyakit yang ada dalam perutnya. Tapi tidak jelas siapa yang operasi. Nyata, tapi tidak bisa dibuktikan siapa pelakunya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Habib pergi jauh-jauh ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Imam Bukhari, ke Imam Nawawi, ke Imam Syafi'i, ya, dan bahkan ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratib, Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib, dan kemudian ke Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kepada Abu Bakar Al-Adni di Aden dan sebagainya. Mau apa Habib ke sana? Jawaban saya adalah bahwa saya yakin bahwa kalau seorang datang ke makam seorang wali min awliyaillah, apalagi itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Ingat, kalau saudara pernah pergi ke Tarim, ke Hadramaut, saudara datang berziarah ke Al-Imam Al-Muhadir Ahmad bin Isa, yang ketinggian makamnya itu tidak kurang dari 100 meter kita naik ke atas. Kalau sekarang sudah dibuatkan jalan begitu bagus sehingga tidak perlu lagi jalan sampai 100 meter. Itu di sana ada, kita dapati ada ruangan tersendiri untuk kita menghadap ke makam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sana kemudian kita beri salam kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Rupanya doa itu terkabul. Ya. Memang itu diamalkan oleh orang-orang yang ada di Tarim. Sampailah satu saat setelah perang terbuka antara tentara sekutu apa tentara apa namanya itu waktu perang dengan Irak kemarin itu, ya, saya masuk ke makam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana makam beliau itu, ini ruangan ini semuanya tertutup dengan lebih luas dari ini dengan lampu-lampu kristal. Di sini ada masjid yang lampu-lampunya dan dinding-dindingnya ditutup dengan kristal apa enggak? Hah? Enggak ada ya? Belum. Hanya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Itu pada waktu kita datang. Ini tahaddutsan bin ni'mah, ada salah seorang yang Allah Ta'ala berikan, Allah bukakan pandangan matanya. Nah, saya sudah kembali dari Irak menuju ke Tarim. Dalam perjalanan, salah seorang dari jamaah saya mengatakan, Habib ada melihat apa di makam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukankah saya pernah katakan, Habib,
bahwa saya pada saat ada di Jakarta menuju Bogor, saat dalam perjalanan tol saya didatangi, padahal di saat itu saya sedang di mobil, didatangi oleh seseorang yang datang kepada saya tanpa saya sadari dia sudah ada di sebelah saya. Dia pun perkenalkan kepada saya adalah Al-Khidir. Saya adalah Khidir. Saya tanya, mau kemana? Maukah salah seorang ulama yang ada di daerah Bogor? Kata saya juga mau ke sana. Saya pun sampai, begitu sampai, saya jalan depan dan kiai pun mempertemukan atau menemukan saya, nemui saya, lalu saya katakan bahwa ada tamu wah kiai, ya, masuknya jalan belakang. Oh, dia adalah Khidir, mau tengok anak saya yang baru, begitu kata dia. Mau nengok anak saya yang baru. Sesudah itu kita pulang. Saat pulang datang lagi itu. Nah, sudah ada lagi di samping saya. Kemudian dia ajaknya saya, ayo saya mau ajak kau pergi ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Saya bilang saya tidak bisa, kata itu jamaah saya. Saya tidak bisa, saya masih ada tugas di Jakarta. Ya. Nanti kau akan lihat, engkau pada jam, saya pada jam sekian, saya sudah ada di Masjidil Haram. Itu macam televisi kalau kita matikan, suka keluar mati dengan cahayanya, mengecil, itu mutar, tiba-tiba dia sudah ada di Masjidil Haram. Itulah yang disebut Ahlul Khutwah. Ahlul Khutwah. Kalau Nabi Allah Khidir, kita katakan dia bisa kesana kemari, maka dia macam Imam Sayyuti dengan Imam Nawawi, Ahlul Khutwah. Ahlul Khutwah yang bisa melangkah ketujuannya, walaupun dalam hanya sebatas beberapa belas langkah saja. Nah, itu dapat dilihat oleh saya, oleh teman saya. Dan pada saat saya dalam perjalanan Irak ke Tarim, Yaman, dia tanya saya, Habib, lihat apa waktu kita berada di makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya jawab, saya ada melihat satu orang dengan tailasan, dengan ini sorban putih, kain, baju koko. Dia tutup mukanya, diam saja begini, tidak ajak bicara orang. Lalu arah masuk ke makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu orang dengan gomis tapi pakaian wall dengan apa namanya ini, dengan gesper tapi besar, ya, diam saja begini. Apa kata teman saya itu atau jamaah saya? Itu yang pertama, itulah Khidir, ya Habib. Itu dia Khidir. Dan yang kedua itu adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kembali saya kepada cerita yang tentang orang Kalimantan Timur yang dari undar-andir tadi, yaitu Syekh Sofyan Zuhri. Waktu selesai dioperasi, selesai pemeriksaan bahwa dia adalah hasil dari operasian yang tidak jelas siapa yang operasi, dia segera minta pulang. Begitu sampai di rumah, dia dirawat oleh keluarganya saja tanpa ada campur tangan para dokter. Nah, artinya bahwa di antara aulia itu ada yang bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh banyak orang, yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Seperti yang dimaksud dengan banyak yang tidak bisa melakukan apa yang tidak banyak bisa dilakukan oleh orang banyak, yaitu
karena dia ahlul khutwah. Dalam waktu singkat dia bisa sampai ke tempat yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, kecuali sekalipun dengan kendaraan yang begitu dahsyat datangnya. Nah, kemudian Syekh Sufyan Zuhri ini kemudian menceritakan kepada saya yang bahwa saya ini saat-saat akan bikin acara haul, saya selalu potong sapi sampai 8 ekor. Sampai 8 ekor. Dan memang saya dapat isyarat bahwa pada saat Syekh Sufyan Zuhri ini bikin acara, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Samman ikut hadir dalam acara itu. Mudah-mudahan beliau-beliau itu dalam acara haulnya pada hari ini juga ikut hadir bersama kita. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan inna lillahi ibadan law aradu arad. Allah memiliki banyak hamba-hambanya yang istimewa, yang apabila mereka mau, Tuhan ikuti kemauan mereka. Kalau mereka mau, Allah ikuti kemauan mereka. Oleh karena itu, kita jangan ragu dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka Allah berikan keistimewaan. Di antara keistimewaan, pengarang kitab Al-Minhajus Sawi, Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau mengatakan, mencatatkan satu hadis dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduruka baina yadai al-waliyyi hayyan aw mayyita khairun laka min an tataqatta'a iraban iraba. Kehadiranmu di muka seorang wali, apakah itu wali masih hidup atau sudah meninggal dunia, masih lebih baik daripada engkau hidup dan mengisi hidupmu dengan ibadah ya, sampai badanmu terpotong-potong karena hancur di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena dengan hadirnya kita di hadapan seorang wali, baik dia masih hidup atau sudah mati, di saat kita datang, kita berziarah, kita menyampaikan hajat kita kepada mereka, boleh jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang akan mengabulkan kepermohonan kita, doa kita, sehingga dari hasil kabulnya doa kita di hadapan para wali, apakah itu dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka terjadilah perubahan berikutnya terhadap kehidupan kita. Hidup kita tambah berkah. Habib yang saya maksudkan tadi, pengarang kitab Al-Manhajus Sawi, memberikan contoh apa yang dimaksud dengan berkah. Memang berkah itu tidak bisa dilihat, sebab dia akan bertahap ya, terlihatnya itu akan terlihat sesudah orang itu mendapatkan keberkahan. Dan beliau memberikan contoh, misalnya ada satu orang punya anak, lalu pada saat itu dia mengadakan acara, lalu anak itu diberi nama, setelah itu kita pun menghilang, tidak lagi melihat itu anak. Anak itu tentunya besar, 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 besar. Setelah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun, kita datang ke rumah orang itu dan kita tanyakan, mana anak yang pernah kami saksikan saat baru saja habis melahirkan atau dilahirkan. Ternyata anak itu sudah besar, sudah besar. Keberkahan begitu juga. Memang kita tidak bisa lihat langsung ya, itu keberkahan terlihat pada diri seorang, tapi itu baru hanya bisa kita lihat setelah kita lama tidak jumpa dengan si anak tadi. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya, yakinilah bahwasanya para aulia yang ada di sekitar kita ini, mereka akan bisa memberikan bantuan kepada kita. Karena itu ada tawassul. Tawassul, apakah itu tawassul Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah tawassul yang biasa dikatakan orang bahwa itu adalah tawassul Syekh Maulana Hasanuddin. Pokoknya tawassul,
Karena itu saat kita datang di makam mereka, apalagi makam Syed Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak segan-segan mengatakan tu'inuna tughituna bihimmatikum wa jadwak, tolong aku, tolongin aku. Kalau kita kepada orang hidup minta tolong, boleh apa tidak? Yang bilang para aulia itu hidup apa kita atau Allah sendiri yang mengatakan? Apa bedanya kalau orang itu sama-sama hidup? Sesaman mengatakan bahwa wafat itu, meninggal dunia itu, wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbada wan na'imus sarmadu. Pindah saja, kita tidak bisa berdialog langsung. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Profesor Doktor Al-Muhaddith Al-Musnid, abahnya namanya Habib Alwi. Pada masa hidupnya mengajarnya sejak mudanya di Masjidil Haram. Pada waktu mau pergi mengajar di Masjidil Haram, dia harus lewat itu di Ma'la, di pekuburan Ma'la. Pergi baca Fatihah, pulangnya juga baca Fatihah. Kita begitu apa tidak? Ya. Kalau lewat di pekuburan umum baca Fatihah enggak? Ya. Hah? Ya. Tapi banyakan yang tidak kan? Ya. Kita diajarkan oleh orang tua-tua kita kalau lewat di pekuburan umum kita baca Fatihah. Apalagi di antara sekian yang dimakamkan itu mungkin-mungkin saja pernah mengenal kita atau kita mengenal mereka. Dan kalau kita atau dia mengenal kita, mereka itu kita lewat saja dia orang tahu, apalagi kita beri salam. Contohnya mengenal pengarang kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pernah menceritakan adanya seorang anak yang harusnya sudah datang berziarah karena dia rutin, rajin menziarahi abahnya. Nah, tapi hari itu dia tidak berziarah ke makam abahnya karena ada tetangganya mau meninggal dunia. Dan dia katakan, saya mau antar tetangga saya ini ya ke pekuburan umum, di mana pekuburan umum itu di situ ditanam abahnya yang biasanya setiap katakanlah hari Jumat dia datang berziarah. Begitu sudah jenazah ini dipikul bersama-sama lewat satu jembatan, itu orang-orang yang ada di depan makam umum tadi, mereka lapor kepada abahnya yang dimakamkannya di belakang pekuburan umum. Kata yang dimakamkan di muka pekuburan umum, lapor kepada sang bapak dari anak ini yang sedang mikul jenazah tetangganya, "Pak, itu anak bapak lagi mau datang kemari, sedang mikul-mikul itu jenazah baru." Si bapak pun segera menyambut kedatangan anaknya. Begitu dia lihat benar anaknya sedang memikul jenazah, tapi betapa kecewanya begitu dia melewati jembatan, sang anak pulang tidak lagi mau berziarah kepada bapaknya. Kecewa berat ini bapak. Itu sampai ke rumahnya, malamnya sang bapak mendatangi anaknya itu sendiri. Mengatakan kepada sang anak, "Kenapa engkau tidak jadi menziarahi aku? Padahal aku senang sekali. Dan aku apabila engkau datang berziarah, duduk di sampingku." Begitu orang tua kita kalau kedatangan kita menziarahi beliau. Karena itu yang biasa ziarah saja. Saya datang ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan saya saja yang datang dari Indonesia, dari seluruh dunia datang berziarah. Itu Mama Armin Cibuntu itu pada masa hidupnya, ada kenal nama Buya Armin? Itu rajin betul itu kesana. Ya. Padahal rumahnya terlalu jauh dari jalan besar, jauh, tapi orang Cibuntu
kok bisa sampai ke sana? Kok bisa sampai ke sana? Kalau datang pun bukan dengan satu dua orang, ya, dengan rombongannya. Dari mana duitnya orang daerah? Dari Cibuntu. Kita dikasih rumah di tanah di sana pun nggak mau, saudara. Tapi dia bisa datang ke sana. Tentu datang dari Sidi Syekh Abdul Ghadir Jailani. Mungkin kalau saya cerita hanya sebatas cerita-cerita, karena itu termasuk cerita lama, saya akan membawakan satu cerita yang saya ambil dari satu kitab yang ditulis langsung oleh Profesor Dr. Al-Mufassir Al-Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir yang baru beberapa tahun saja yang lalu meninggal dunia, dengan tema Ana min sulalatin Nabi. Artinya ana min sulalatin Nabi, saya dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ini mantan menteri wakaf Mesir ini pernah ngambek, kata orang Betawi, ngambek dengan Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab bintul Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, cucu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dia ambeki, paham enggak orang kita ambekin tuh? Marah, ya, marah kepada orang yang sudah meninggal dunia 1000 tahun lebih. Pantas apa enggak? Kacau nih kalau begini nih. Karena bagaimana? Kok profesor doktor marahin, ngambekin seorang yang sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, bro. Ini anak sekarang bilang gak nyambung. Masa ngambekin orang yang sudah meninggal dunia? Alasannya apa? Beliau pada saat itu masih memberikan kuliah di Al-Azhar. Dia masih terus ngejar ilmu pengetahuan dan ikut kuliah. Beliau punya teman lebih tua umurnya, bernama Syekh Abdul Fattah. Ini Syekh Abdul Fattah ada punya keistimewaan. Makanya jangan sembarangan orang menuduh seseorang hanya karena penampilannya, karena tuanya. Ini kebanyakan orang menilai orang itu dari pakaiannya, jadi penampilannya. Sehingga enggak suka menghormatin orang yang barangkali kalau melihat penampilan itu orang enggak ada apa-apanya. Kenapa? Nabi ajarkan innallaha khaba'a asya'a fi asya'. Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal. Di antaranya menyembunyikan seorang kekasihnya, yang dalam istilah agama seorang walinya, di tengah-tengah hambanya. Oleh karena itu jangan suka menghina siapapun juga dia hanya karena penampilannya. Saya jadi menyimpang dari cerita tentang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini. Sebentar saja. Dulu di Hadramaut ada seorang Habib, kakek-kakek dia. Kalau jalan kayak saya begini bawa tongkat. Anak muda-muda di masjid ejekin ini orang tua. Karena mereka pikir ini kakek-kakek enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, kakek-kakek. Jadi dibicarain, dipimpong sana, pimpong sini. Sekali waktu imamnya enggak ada. Itu masjid, imamnya enggak datang. Ya tentu kan sholat harus diimami. Cari-cari, enggak ada yang lebih tua, lebih dari orang yang selama ini dipimpong oleh anak muda, dipermainkan oleh anak muda. Paksa dia jadi imam. Dia menolak habis-habisan. Tidak bisa, kata anak muda. Orang semasjid tunjuk dia. Digendongnya itu si kakek, ditaruh di pengimbaran. Mulai sholat. Sholat jahar. Katakanlah sembahyang isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai. Waladhalin. Amin. Mulai baca surah. Itu pada waktu dia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, nisab pertama, dengan sab kedua, ketiga, keempat, lihat ini imam
kok ada suaranya aja tapi orangnya enggak ada. Udah pernah dapetin belum yang begitu itu? Sama saya belum pernah juga. Karena dalam sholat makmum stop, diam di tempat, enggak melakukan reaksi. Selesai salam. Yang kedua juga begitu. Pada saat nanti itu mau rukuk, ya, katakanlah surahnya walam yakul lahu kufuan. Ada lagi dia itu. Nongol lagi dia. Ya, ada lagi di pengimbaran. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada suara, rupa tidak ada. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua jamaah enggak kasih kesempatan dia. Tangkap. Ayo, dari mana tadi? Kakek-kakek ditangkap, ya dia nggak mau ngaku, tidak. Saya dari tadi ada di sini. Ngaku deh, dari mana tadi? Dan itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi beliau orang makhluk. Binatang yang sudah tinggal tulang belulang saja dikatakan hidup dah kau. Gombe idnillah. Hidup. Itu maknanya innalillahi ibadan lau aradu arad. Allah memiliki banyak manusia-manusia istimewa yang apabila dia mereka-mereka itu mau, Tuhan ikutin kemauan dia. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Di Hadramaut itu masih banyak yang mau begitu. Lagi bicara-bicara dengan teman-temannya, ini kalau kita minta sama Tuhan ini gunung sebentar juga dia jalan nih sama-sama dengan kita, bergerak itu gunung, padahal lagi bicara-bicara biasa-biasa saja. Masih banyak itu orang-orang yang begitu. Di ngomong apa tadi? Imam sudah akhirnya enggak bisa bergerak dia. Tiba-tiba dari bawah kakinya ini, dari badannya ini keluar air. Tambah mencurigakan. Akhirnya dia ngakui, saya baru saja dari Bombay. Dari Yaman ke Bombay ngapain saudara-saudara? Kan lagi sholat kok dari Bombay. Saya baru saja dengan teman-teman saya dari seluruh dunia mengangkat satu kapal laut yang berisikan penumpang yang begitu banyak dan barang-barang yang begitu banyak untuk kami angkat ke permukaan karena itu kapal sudah akan tenggelam dan karam. Kok bisa jalan dari jarak jauh sampai ke Bombay? Itu dia namanya ahlul khutwah. Bukan sebatas ahlul khutwah yang sekali berjalan dengan beberapa langkah saja sampai kepada tujuan, juga mereka ahlul khutwah dan ahlul darak dipanggil. Ahlul darak yang bisa memberikan pertolongan seketika. Di makanya kalau berdoa kelas-kelas mereka itu cukup dengan membaca Fatihah dan memanggil mereka dengan ya ahlad darak, ya ahlad darak. Kita baca Fatihah dengan mengatakan al-fatihah ila arwah jami ahlid darak, lalu kita panggil saja ahlad darak, ya ahlad darak. Nah, mereka akan datang, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak usah pakai banyak-banyak, cukup siapapun juga yang namanya ahlat darat akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian karena sudah diketahui bahwa ini dia katakan baru datang dari Bombay,
dia kasih tahu bahwa dia habis memberikan pertolongan, kemudian baru dilepas. Setelah dilepas, dia akhirnya dalam doanya dia tidak mau kehidupannya ini menjadi fitnah, menjadi ujian kepada dirinya. Nah, maka dia minta supaya rahasia dirinya yang sudah terbongkar ini ya tidak lagi dijadikan atau menjadi penyebab fitnah dan ujian, dan dia diminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia setelah satu hari dari peristiwa itu dia meninggal dunia. Oleh karena itu satu pelajaran buat kita, karena banyaknya orang yang menyaru-nyaru dia sebagai seorang wali. Ya. Ada enggak yang begitu? Ya, kota. Banyak. Asal jangan kita aja, boleh dah, biar aja mereka saja. Kembali kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Karena dia ambeki itu Sayyidatina Zainab, kata Syekh Abdul Fattah, "Ya Syekh, ya Muhammad Mutawalli Sya'rawi," tidak manggil Syekh karena lebih muda. "Ya Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ta'al nusalihak. Yuk anak, saya akan bikin kau damai dengan Sayyidatuna Zainab." Ini bukan kelas ringan kalau bisa bicara mendamaikan orang yang sudah meninggal dunia dengan yang masih. Yang hidup aja susah, bagaimana yang masih. Sudah. Akhirnya datang berbetulan dengan hari maulidnya Sayyidatuna Zainab. Kalau di Mesir itu tidak panggil haul. Ya, dirayakannya hari maulidnya. Maulid Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, maulid Sayyidi Syekh Al-Imam As-Sayyuti dan seterusnya. Nah, sudah pulang ya, dari Masjid Sayyidatuna Zainab, maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mempersilahkan Syekh Abdul Fattah untuk beristirahat di kamarnya. Istirahat. Saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sedang istirahat juga di sofa, tiba-tiba di saat dia sedang bermimpi, pintu rumahnya itu diketok orang. Begitu dia buka, apa yang dia dapati? Oh, ayahnya datang dari desa. Ayah dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi datang dari desa. Kemudian setelah duduk istirahat, dia bilang, "Ya Abah, Abah datang di saat saya sedang dalam mimpi yang mengasyikkan Abah." "Mimpi apa engkau, hei anakku?" "Aku mimpi bertemu dengan Sidna Zainab." Orang Mesir bilang Sayyidatuna Zainab, panggilnya Sidna Zainab. "Dengan Sidna Zainab." "Hah, bagaimana keadaannya Sidna Zainab?" Sidna Zainab dia tidak berkerudung, tidak tutup aurat, terbuka. Begitu dikasih tahu bahwa Sayyidatuna Zainab datang menemui saya, apa, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam keadaan buka-bukaan, artinya tidak berhijab, dipeluknya itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sambil mengatakan sang ayah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, "Kalau begitu kita diakui, engkau diakui sebagai cucunya, engkau diakui sebagai Sayyidatuna Zainab binti Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, mantu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad." Kenapa? Dari cerita itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dia adalah salah seorang cucu daripada Sayyidatuna Zainab, yang arti cucu daripada Rasulullah. Tentu seorang nenek tidak perlu kalau jumpa dengan cucunya dia harus tutup aurat rapat. Nenek kita kalau temuin kita, nemukan kita, ingin jumpa dengan kita, apa perlu tutup muka apa tidak? Tidak. Nah, itu tandanya dia diakui. Sudah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? "Saya tadi sedang mimpi engkau datang, hai abahku. Lalu aku pun sedang bertanya kepada Sayyidatina Zainab, kenapa engkau membiarkan aku, ya Sayyidatina Zainab, ya Siti Zainab, ya, aku dalam keadaan sakit di saat-saat aku butuh mengikuti ujian untuk kenaikan tingkat." Apa kata Sayyidina Zainab? Dialog orang hidup dengan orang sudah meninggal dunia. Dialog ini.
dan yang itu bisa dibuktikan hasilnya. Kenapa engkau biarkan aku sakit? Engkau tidak doakan aku supaya aku tidak mendapatkan atau tidak dalam keadaan sakit saat akan ujian. Apa kata Sayyidina Zainab? Aku sudah tahu bahwasanya engkau akan Allah naikkan pangkatmu 5 kali tingkat daripada apa yang kau inginkan. Maka selesai dari sakitnya, Sayyidina Zainab sudah mengatakan begitu. Selesai dari itu langsung dia jadi menteri. Berapa tingkat? Berapa tingkat? Itu kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Zainab. Oleh karena itu, jangan kurang-kurang yakin kita akan kebenaran para aulia yang para wali-wali itu adalah hayyun fi gabrih, hidup di alam barzakhnya. Mudah-mudahan Allah mantapkan keyakinan kita kepada kehidupan para wali di alam barzakh mereka. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai kita yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kita mengikuti acara haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrah.